Kenapa kalian seolah menghalangi aku untuk pergi dari hutan ini? Kalian memang sudah membantu aku. Tapi tolong, jangan halangi aku untuk bisa keluar dari hutan ini. Aku ingin ketemu Fatih. Aku ingin ketemu dengan anakku. Kasihan Fatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Chelsea, kamu dari mana aja sih? Om khawatir tau gak? Om takut kamu kena jurus kupu-kupu. Om Adam, Tante Farah masih hidup. Farah? Kamu tahu dari siapa? Gak mungkin Chelsea. Udah selama ini belum ketemu, apa mungkin masih ada kesempatan untuk selamat? Siapa yang nemuin? Jadi Chelsea dengar dari pembicaraan Fatih sama Om Junet. Dan Chelsea menyimpulkan kalau sebenarnya Tante Farah itu masih hidup. Bahkan ada kaitannya sama Putri Bunga. Putri Bunga? Jangan ganggu konsentrasi gue. Maaf, Bang. Chelsea, jangan asal ngomong dong. Seenaknya nuduh Tante Farah, Putri Bunga. Aku tuh kan cuma nyampein apa yang aku dengar dari pembicaraan Fatih sama Om Junet. Berarti lo tuh salah dengar. Salah menafsirkan. Tante Farah tuh orang baik. Lo jangan bunuh karakter Tante Farah jadi orang jahat dong. Bahaya. Aku tuh kan cuma nyampein sama Om Adem buat nyari kepastian soal itu. Aku juga gak percaya kali kalau Tante Farah kayak gitu. Udah. Kalian berdua tuh kenapa sih? Bertengkar terus. Sekarang duduk sini, ya. Fanya duduk. Ayo, kamu juga Chelsea. Tuh, Chelsea sini. Fanya situ. Apa mungkin Farah masih hidup? Mas Junet itu udah keterlaluan. Gue udah diperlakukan seperti anak buahnya sendiri. Dasar orang gak tahu diri. Udah ditolong malah berani ngelawan gue. Kalau kesabaran gue habis, gue habisi dia. Pasti Mas Junet yang udah ngambil kitab gue. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Kenapa Papa bawa Fatih ke sini? Fatih mau cari Mama, Pak. Papa tahu nggak di mana Mama? Di sini, di tempat ini. Papa ketemu sama Mama kamu. Di sini. Berarti Mama belum jauh dari sini. Ma! Mama ini mati, Ma! Mama! Mama di mana, Ma? Mati. Papa yakin. Mama kamu itu punya hubungan dengan Putri Bunga. Seharusnya kamu tahu, Fatih. Kamu dekat kan sama Mama kamu? Enggak mungkin, Pak. Kenapa Papa malah mojokin Mama? Kenapa Papa malah nuduh Mama? Mama itu bukan orang jahat, Pak. Gak mungkin Mama ngelakuin semua ini. Papa gak mau jokin Mama kamu, Fatih. Tapi Papa lihat sendiri. Kupu-kupu itu melindungi Mama kamu saat diserang sama Kinan. Bahkan Mama kamu menghilang ke sana. Ditarik oleh tenaga entahlah tenaga apa. Yang pasti kuat sekali. Bahkan Papa sendiri tidak bisa menembus ke sana. Baik, Pak. Kalau gitu biar Fatih yang cari Mama. Fatih! Aku gak tahu apa yang sudah menimpa Farah. Saya mau nanya, boleh gak, Bang? Boleh nih. Abang orang Manado ya? Dari Betawi, Bang. Kerak telur kan dari Betawi. Orangnya orang Betawi. Muka kayak Manado, Bang. Bisa aja nih, Abang, ngarangnya.
Deh, Bang, mantep dah nih. Makasih, makasih. Kan deh, traktornya. Biar cucu nggak ngiler. Ayo, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih. Enak banget, Ayah. Bila enak, abisin. Udah ya. Oh, gimana sih? Rika pengennya cuma segitu, Ayah. Masih secuil. Aduh, gimana sih lo, Rika? Begini aja, ini gimana? Abisin. Enggak, ah, enak. Enak bagaimana sih? Enak begini, enak. Udah, Ayah, bungkus aja. Rika udah lihat mualnya. Mual ngeliatnya. Bang, bungkus aja deh. Oh, iya. Masih banyak, bawa pulang. Berapa duit, Bang? Iya, Bang. 20.000, Bang. Iya. Masih. Kembali ya, Be. Ambil aja, Bang, keluarga. Makasih ya, Be. Iya, yeah, iya. Biar berkah ya. Iya, yeah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain lo? Ngapain di sini? Ayah, no ya, pohon jambu biji. Buahnya mengkel-mengkel banget ya, enak banget kalau dirujak. Belum matang, Rika, belum matang lagi punya orang. Jangan nanti. Bukannya Rika yang mau, tapi anaknya Rika nih yang mau jambunya ya. Ambilin. Tapi belum matang lagi punya orang, nggak dikasih. Nggak mau, ya udah dikambil sendiri aja. Jangan. Ini kan bakal pameran pohonnya. Itu buah asli, Ayah. Ngapain sih buat pameran? Emangnya Rika anak kecil apa dibohongin? Cuk, dengar ya, Cuk ya. Cuk ya. Hah? Cucu mau ngajarin engkong jadi maling. Nah, ini nih. Ini cucu yang mesti dididik nih. Biar gak kurang ajar sama engkongnya. Ngeces-ngeces deh, gak apa-apa deh. Lewatan bener. Masa engkongnya suruh jadi maling sih? Ini Ayah jahat banget sih. Emang? Ya, satu aja yang kecil ya.